Halo Mirado, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Ovia di channel YouTube ini. Semoga Mirado semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, serta kita diselamatkan ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik itu di Indonesia, di India, bahkan ya mayoritas di seluruh dunia. Dan tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Merdo sekalian, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, ya, menggunakan masker, dan yang pastinya tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting. Dan tidak lupa, mari kita bantu orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi sangat terdampak di tengah pandemi saat ini. Baik Merdo sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu budaya unik yang ada di India yang bisa jadi banyak orang Indonesia yang belum tahu. Dan hal ini juga pernah saya dapatkan di awal-awal perkuliahan, yaitu namanya adalah sistem Dowry. Mungkin ada yang sudah dengar, ada juga yang belum. Nah, agar tidak penasaran, yuk ikuti video saya kali ini. Sebelumnya ada baiknya saya ingin menyampaikan sangkalan terlebih dahulu ya. Yang pertama ya, saya ingin menyampaikan bahwasannya praktek ini bisa jadi ya ada yang tidak mempraktekannya ya, walaupun memang kecenderungannya cenderung besar. Dan yang kedua ya, tentu materi yang saya dapatkan ini merupakan hasil penelitian dan pengalaman yang saya dapat ya, mayoritas sebagian besar dari website-website, blog-blog yang ada di India ya. Saya mohon maaf jikalau nanti ada kekurangan ya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Baik menurut sekalian, ada baiknya kalau kita mengetahui apa sih definisi dari sistem Dowry ini. Jadi sistem Dowry ini adalah sistem yang mengharuskan keluarga pengantin perempuan untuk memberikan uang ataupun barang kepada keluarga mempelai laki-laki sebagai prasyarat pernikahan. Bahkan setelah pernikahan sekalipun kadang Dowry ini masih diminta ataupun dituntut ya, kalau dianggap masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga si pria. Kalau kita berbicara tentang asal-usulnya ya, jadi memang praktek budaya Dowry yang ada di India ini sebenarnya sudah ada berabad-abad. Dan salah satu teori juga ada yang mengatakan seperti ini. Jadi Dowry ini sebenarnya adalah bentuk pemberian kepada perempuan yang ada di India ya, sebab mereka pada saat ada warisan mereka tuh tidak mendapatkannya. Nah, melalui Dowry inilah mereka mendapatkannya ketika mereka ingin menikah. Yang mana hal ini dimaksudkan untuk memberikan mereka kemandirian finansial ketika mereka pergi meninggalkan rumah mereka dan akhirnya tinggal di rumah si calon mempelai pria. Sebab dalam budaya di India ya, yang saya lihat dan saya rasakan saat ini, walaupun saya tinggal di kota besar ya, ada perempuan bekerja, tapi mayoritas ya, bagi perempuan yang sudah menikah, rata-rata mereka benar-benar mengabdikan diri mereka untuk bekerja ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, membersihkan ya rumah dan yang lain-lainnya. Dan yang laki-laki lah ya yang nanti mencari nafkah. Nah, dalam budaya Dowry ini salah satu teorinya mengatakan bahwasannya karena perempuan yang setelah menikah itu hanya mengerjakan pekerjaan rumah itu saja, jadi mereka tinggal, mereka makan itu dianggap gratis ya, maka Dowry inilah juga salah satu caranya untuk bisa menggantikan gitu ya biaya tersebut ya. Jadi ini salah satu teori yang saya dapatkan. Tapi dari literatur sejarah-sejarah umum ya Merdo sekalian, kita bisa melihat bahwasannya Dowry ini juga merupakan salah satu prasyarat ya pernikahan, yang mana ini diterapkan wajib pada masa kolonial Inggris
gitu ya. Jadi ini adalah salah satu-satunya cara ya untuk bisa menikah pada masa kolonial Inggris gitu ya. Itu harus ada dowry, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Saya kurang tahu apa latar belakangnya Inggris mewajibkan itu. Oke, mungkin dari Merdos kalian bertanya, apa saja sih Mas Agus bentuk-bentuk ataupun perwujudan dari dowry itu? Jadi dowry ini perwujudannya bisa dalam bentuk uang cash, bisa dalam bentuk barang-barang seperti emas, bisa jadi juga rumah, bisa jadi juga peralatan rumah tangga, mesin cuci, kulkas, tempat tidur, pakaian, ya, peralatan alat masak, ya, mobil, kendaraan lainnya gitu ya. Itu perwujudan-perwujudan dowry. Dan jumlah dowry itu sebenarnya tergantung juga dari status ataupun identitas kita. Ya, mulai dari asal wilayahnya dari mana, kalau kita asal provinsinya dari mana, agamanya, kastanya ataupun subkastanya, pendidikan ya pengantinnya ya, baik itu pria maupun wanitanya. Warna kulitnya bahkan, dan juga keterampilan negosiasi dari kedua belah pihak keluarga yang ingin menikahkan anak mereka. Jadi tidak peduli kalau misalnya perempuan ini adalah mahasiswa PhD gitu ya, intinya ya mereka tetap harus membayar ataupun ya harus memberikan dowry, entah itu dalam bentuk emas, uang tunai, dan yang lain-lainnya yang seperti saya sampaikan. Nah, yang juga paling penting adalah semakin si pria ini memiliki latar belakang yang tinggi, misalnya saja mahasiswa PhD, misalnya saja dia dokter, pilot, ataupun dia sudah jadi profesor, intinya tuh semakin pekerjaannya tuh pegawai negeri ataupun di militer, semakin pekerjaannya tuh bagus, itu dowry-nya juga semakin tinggi. Mulai dari 20 juta, ada sampai 100 juta, ada sampai 1 miliar rupiah lah kalau kita bisa konversikan ya. Jadi benar-benar lah kalau statusnya pekerjaannya itu mantep si prianya ini, jadi harus menyanggupi juga ya perempuannya itu untuk memberikan dowry sebesar status dari laki-laki tersebut. Oleh karena itu ya, dengan latar belakang inilah juga kadang keluarga-keluarga di India yang memiliki anak perempuan itu enggan untuk menyekolahkan anak mereka. Selain uangnya juga banyak terserap di situ ya, nanti khawatir anak-anak perempuan mereka ini nanti tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, akhirnya tidak disekolahkan. Namun si orang tua mempersiapkan uang ya, si bapaknya ini khususnya untuk persiapan pemberian dowry kepada si calon laki-laki yang ingin mereka harapkan menikahi anak perempuan mereka ya. Jadi kurang lebih itu adalah bentuk-bentuk dowry ya. Ya. Melihat ekonomi India yang saat ini bisa dikatakan berkembang, cukup booming gitu ya, otomatis ya untuk biaya pernikahan, biaya dowry pun juga akan meningkat. Nah, biasanya dalam praktek ekstrim gitu ya, secara negatif dari dowry ini terjadi jikalau dari keluarga pihak pria ataupun pengantin pria itu meminta dowry yang di atas kemampuan dari pihak keluarga perempuan. Jikalau hal ini bisa ataupun tidak bisa terpenuhi ya, ini akan terjadi biasanya KDRT ataupun kekerasan, baik itu secara fisik, secara mental ya, ataupun secara seksual yang biasanya dilakukan suami ataupun si mertua ataupun keluarga dari pihak suami gitu ya. Nah, ada yang biasanya tidak diberi makan, ada yang biasanya diberikan istilahnya perkataan-perkataan keras secara verbal, ataupun akhirnya bisa sampai mendorong si pengantin perempuan ini akhirnya melakukan bunuh diri gitu ya. Hal ini begitu sangat menyedihkan ya. Dan kejadian ini sebenarnya walaupun banyak ya, masih ini terjadi di wilayah perdesaan di India ya, bahkan di wilayah-wilayah yang merupakan kota orang-orang yang berpendidikan sekalipun ya, kota-kota metropolitan, baik itu di Delhi misalnya, di Bangalore, di Maharashtra ya, itu konon juga masih tetap terjadi. Nah, salah satu kasus ini yang saya temukan yaitu di Bangalore yang merupakan Silicon Valley-nya India. Ya, jadi si wanita ini ya sebenarnya sudah
membawa cukup emas dan uang ya. Namun akhirnya tetap ya si pengantin pria ini melakukan pelecehan ataupun kekerasan kepada dia gitu ya. Dan ya, dan akhirnya terjadilah ya KDRT ataupun kekerasan secara ekstrim dalam praktek dowry ini. Dan sebenarnya praktek dowry ini juga berlaku gitu ya, khususnya yang saya dapat ini di tiga agama, baik itu di dalam agama Hindu itu disebut dengan kanyadan ya. Kanyadan ini adalah hadiah dari anak perempuan, yang mana maksudnya itu diberikan oleh si pengantin perempuan kepada si pengantin pria. Kalau dalam agama Sikh itu disebut dengan dehaj. Kalau di dalam agama Islam ya, kita kan biasanya menyebut dengan mahar. Tapi di sini ya, mengikuti dengan tren ya, dowry ini itu disebut dengan jahaj ya. Jahaj ini yaitu pemberian dari pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin pria. Wow. Walaupun praktek ya dowry ini melekat gitu ya kecenderungannya di tengah masyarakat India, sebenarnya pemerintah sudah mengatakan ataupun sudah meletakkan peraturan bahwasannya tindakan ini ilegal ya. Dan ini merupakan salah satu masalah ya yang sedang dialami oleh India ya secara sosial. Nah, yang paling terkenal memang kebijakannya ataupun undang-undangnya yaitu The Dowry Prevention Act, yang mana ini sudah berlaku sejak tahun 1961 ya. Yang mana ini mengatakan bahwasannya segala tindakan yang memberikan, menerima dowry gitu ya, itu merupakan tindakan kriminal dan akan mendapatkan hukuman minimal 5 tahun ya, dan juga ya sanksi sesuai dengan dowry yang diminta. Baik, Merdo sekalian, kita tahu bahwasannya dowry ini merupakan masalah yang cukup ya besar dan masih terjadi yang ada di India. Dan selain adanya kasus kekerasan ataupun KDRT yang muncul akibat dowry ini, ternyata banyak sekali juga korban-korban yang berjatuhan ya karena kasus ini. Berdasarkan informasi dari Biro Tindak Kejahatan Nasional India, pada tahun 2017 saja itu mencatat hampir ya 7.000 kematian itu terkait dowry ya. Yang mana ini meningkat 19 orang per harinya di tahun 2001 menjadi 21 orang ya per harinya yang meninggal dunia terkait akibat dowry itu di tahun 2016. Kalau bisa kita terjemahkan, ini berarti setiap 1 jam itu ada 1 orang perempuan India yang meninggal terkait kasus dowry ini. Wow, luar biasa. Dan selain itu juga, pelarangan dowry ini adalah sebagai upaya untuk menghindarkan ya praktek-praktek budaya patriarki. Budaya patriarki ini adalah budaya di mana laki-laki itu lebih dominan ya, lebih dominan posisinya, perannya di masyarakat ya ataupun di pemerintahan. Sehingga secara sudut pandang ya, dowry ini dianggap bentuk superioritas laki-laki ya di atas perempuan yang lebih inferior ataupun posisinya yang lebih rendah ya. Dan sekali lagi ya, kejadian ataupun kasus ekstrim dowry ini juga membawa kisah pilu yang cukup berat ya. Di antaranya ya sering ini kejadian ya, salah satu cara untuk bisa ya melampiaskan kekesalan karena dowry-nya ini tidak bisa terpenuhi, itu biasanya dari keluarga laki-laki ataupun dari laki-lakinya itu ya melakukan penganiayaan ya, bahkan membunuh si pengantin perempuannya ini dengan cara membakar mereka bahkan ataupun menggantung mereka ya. Selain juga ya, mereka ada yang melakukan bunuh diri gitu ya, entah bunuh diri secara sukarela ya karena tekanan hidup itu tersebut, atau memang disengaja oleh pihak keluarga si pengantin pria tersebut. Upaya pelarangan dari sistem dowry ini diberlakukan sebab ya untuk menghindari juga ya tindakan aborsi.
Kenapa Mas Agus aborsi? Sebab ya ini begini, kalau seseorang memiliki anak perempuan di India itu akan dianggap menjadi sebagai beban bagi keluarga ya, terlebih bagi seorang bapak ya. Jadi memang sampai saat ini USG ataupun untuk mengetahui jenis kelamin apakah anak ini laki-laki ataupun perempuan di India itu tidak boleh. Ketika istri saya itu mengandung di India, melahirkan di India, itu nggak boleh kita mengetahui jenis kelamin anak kita. Sebab di India ada kecenderungan ya, pengguguran gitu ya. Pengguguran jikalau diketahui jenis kelaminnya adalah perempuan. Ya, sehingga dengan pelarangan sistem Dowry ini oleh pemerintah itu salah satunya untuk menekan angka aborsi. Ya. Selain itu juga pelarangan Dowry ini adalah upaya untuk mendukung yang namanya pendidikan. Sebab ya tadi karena orang tua si perempuan ini berpikir, wah saya harus membayar Dowry yang sangat besar, otomatis saya harus mencari uang yang juga banyak. Ya daripada saya sekolahkan anak saya biayanya besar ya, lebih baik saya mencari uang saja. Otomatis ya pendidikan si perempuan ini pun akhirnya tidak didapatkan ataupun hak pendidikannya tidak dia dapatkan sebab ya orang tua si perempuan ini lebih fokus untuk mencari uang demi mempersiapkan dowry ataupun mas kawin bagi si anak perempuannya itu. Mungkin ada yang bertanya, Mas Agus, apakah sistem Dowry ini masih berjalan? Berdasarkan informasi yang saya dapat, memang ya paling tidak setengah dari pernikahan yang di India ini masih memberlakukan sistem Dowry. Dan dari artikel yang saya dapat di tahun 2020 ini pun ya masih saja ya untuk sistem Dowry ini berlangsung. Mengapa Mas Agus sudah diberlakukan sanksi sejak tahun 1961 tapi masih berlangsung? Nah ini beberapa alasannya. Yang pertama ya, masyarakat di India ini masih memegang kuat yaitu sistem patriarki ya, di mana ya pria itu dianggap lebih berharga, anak laki-laki itu dianggap lebih berharga daripada anak perempuan ataupun perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki itu dianggap istimewa lah di tengah keluarga ataupun di tengah masyarakat ya, sebab ya mereka nanti ya itu dia akan mendapatkan mas kawin ataupun dowry gitu ya, sehingga orang tua si anak laki-laki ini juga ya merasa tidak memiliki beban hidup ya ketika mereka memiliki anak laki-laki dibanding memiliki anak perempuan gitu ya. Oke, itu adalah alasan yang pertama. Sebaliknya, jikalau seseorang itu memiliki anak perempuan, itu dianggap sebagai sebuah beban bagi keluarga. Sebab ya nanti keluarga, khususnya ayah, itu akan benar-benar fokus untuk mencari nafkah dari mungkin awal melahirkan anaknya itu sampai nanti dia besar, itu benar-benar mencari uang ya untuk persiapan dowry si anak perempuannya. Mending satu, kalau dua, tiga, empat, lima gitu ya. Nah itu yang benar-benar berat bagi seorang bapak gitu ya. Dan otomatis gitu ya, hal ini nanti akan mempersulit juga bagi pendidikan perempuan ya, ataupun anak perempuan tersebut. Otomatis juga ya, banyak sekali juga kadang kasus ditemukan ya penguburan bayi perempuan. Sehingga ini juga sebenarnya yang cenderung mendorong akhirnya jumlah rasio perempuan di India ini lebih sedikit daripada jumlah rasio laki-laki. Paling tidak ada 940 wanita untuk setiap 1000 pria yang ada di India di tahun 2011 ya. Dimana otomatis India memiliki jumlah laki-laki 37 juta lebih banyak daripada perempuan itu sendiri. Oke, alasan kedua mengapa praktek Dowry ini masih terjadi di tengah masyarakat India adalah begitu mengakarnya ya Dowry ini di India dianggap sebagai hal yang normal dan dianggap sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya, jadi ketika seseorang itu mengingatkan bahwasannya Dowry ini adalah salah satu tindakan kejahatan, ya orang cenderung diam saja dan mengabaikannya.
bahkan di keluarga berpendidikan sekalipun gitu ya, hal ini tidak dihindarkan. Sehingga ya siapa lagi istilahnya yang benar-benar ya dari masyarakat ini siap untuk menghilangkan praktek ini. Alasan ketiga, mengapa dowry ini masih berlaku di tengah masyarakat India adalah ya, institusi pernikahan ini merupakan bagian yang penting ya dalam kehidupan ya wanita, khususnya ketika mereka ingin menikah. Jadi ya, ketika pernikahan ini dianggap penting ya, dan dowry inilah yang dianggap sebagai penjamin ya bagi perempuan itu untuk bisa aman, untuk bisa dilindungi, dan agar bisa ya menjadikan pernikahan mereka itu langgeng ya, dan juga harmonis dengan si pengantin pria, termasuk juga dengan keluarga si pengantin pria itu tersebut. Tapi merdo sekalian ya, bukan berarti di India ini kecenderungannya semuanya itu akan mendukung dowry. Ternyata tidak. Masih ada ya sekumpulan komunitas ataupun organisasi yang ternyata dibentuk untuk melawan sistem dowry ini. Ya, salah satunya adalah Foundation Against the Dowry System, dan ada juga International Society Against Dowry and Bride Burning. Jadi ini didirikan oleh Mr. Hemendra Thakur pada tahun 1993 ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran dan juga pendidikan terkait bahayanya sistem dowry ini, serta memberikan dukungan baik itu secara medis, emosional maupun keuangan kepada para korban, dan membantu untuk menghindari mereka membayar yang namanya dowry ya. Mereka juga memberikan peluang ya kepada para korban untuk menciptakan ya lapangan kerja dan mendapatkan penghidupan mereka secara mandiri. Dan ada beberapa organisasi lain ya yang serupa, seperti Humanity Foundation of India, ada juga Fight Against Dowry, ada juga Agni Raksha, ada juga No Dowry Club. Oke, mungkin ada nih pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira Mas Agus, apakah sistem dowry ini akan berakhir? Jawabannya adalah bisa, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat memang kecenderungannya ya seperti yang disampaikan tadi, sekitar setengah gitu ya pernikahan di India ini masih melakukan sistem dowry ya. Sehingga hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan perjuangan yang benar-benar tidak sedikit gitu ya, ataupun ya perlu langkah yang masih jauh, sebab orang-orang masih mengamininya, orang-orang masih menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, dan tentu saja institusi pernikahan menjadi peran penting di tengah mereka, selain juga ya kepercayaan mereka terkait patriarki, yaitu posisi laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Selama ya adanya ketidaksetaraan gender ini gitu ya, dalam hak dan kewajiban antara si pengantin pria dan pengantin wanita ya, itu masih terjadi, otomatis ya sistem dowry ini masih terjadi di India. Dan kita berharap semoga saja ya sedikit demi sedikit, nanti perlahan ya di era seperti saat ini, sistem ini tidak akan terus terjadi. Oke Merdos, itu saja video saya kali ini. Semoga Merdos semuanya bisa mengambil hikmah dari sini dan memberikan pengetahuan lebih bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bawat syukriya. Terima kasih. Dirmilengge. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Merdos semuanya. Ini sudah petang nih.